biasa-biasa aja ya sama Spurs. Apa jadinya nih jika seorang superstar sekelas Cristiano Ronaldo melakukan tindakan konyol? Dan bagaimana pula saat sekelompok lebah masuk ke tengah pertandingan sepak bola ya? Nah, kejadian-kejadian unik dalam dunia olahraga ini terangkum dalam segmen Blooper. Freestyle soccer melawan pesepak bola profesional. Kayak gimana ya? Jangan ke mana. Ya, Sobat Sport, pengolah bola gaya bebas alias freestyler soccer selama ini dianggap hanya menang di gaya saja ya. Nah, untuk membuktikan bahwa tudingan itu salah, seorang pesepak bola profesional mengajak duel satu lawan satu seorang bintang olahraga bola dunia. Wah, kira-kira siapa yang bakal menang? Nah, ini dia cuplikan selengkapnya. Ya, Sobat Sport, Los Angeles Lakers alami nasib tragis usai dipermak Utah Jazz dengan skor mencolok 75-123. Nah, dari ajang tenis, Serena Williams secara mengejutkan dikalahkan petenis Rusia Svetlana Kuznetsova di babak keempat Miami Open 2016. Ya, sejumlah informasi menarik lainnya akan hadir dalam segmen Time Out. Adu cermat dalam kompetisi kelereng. Jangan kemana-mana, tetap di 100% Sport. Ya, Sobat Sport, bagi Anda generasi 70-80-an, mungkin sudah tidak asing lagi dengan permainan kelereng. Nah, mainan ini mulai jatuh popularitasnya seiring kemunculan video game. Nah, meski begitu nih, di Amerika Serikat mainan ini masih digemari dan memiliki kompetisi nasional. Wow, mantap! Yuk kita lihat seperti apa sih lombanya kelereng di negeri Paman Sam. Oke deh Sobat Sport, informasi tadi menjadi penutup 100% Sport kali ini. Jangan lupa ya untuk selalu menyaksikan 100% Sport setiap Senin hingga Jumat lepas tengah malam. Akhir kata saya Fina Fili pamit undur diri, sampai jumpa.